Say M. Say B. Say A. Sinamba. Shalom anak-anak dan orang tua yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak dengan tema Aku Mau Melayani. Diambil dari Roma 12 ayat yang ke-7. Kita baca ya bersama-sama. Buka Alkitabnya, Roma 12 ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tentunya anak-anak kenal dan tahu lagu ini. Lagu ini sudah biasa dinyanyikan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Hai Kak Eka. Hai Caca, apa kabar? Luar biasa dong Kak. Wah, Caca luar biasa. Pasti teman-teman yang di rumah juga luar biasa. Iya Kak, Kak. Ya. Ngapa sih Kak, kita harus melayani? Oh, teman-teman yang di rumah juga Caca. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Caca, juga teman-teman di rumah, kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani Caca, Kak Eka, juga teman-teman di rumah. Bahkan firman Tuhan tadi berkata, dia memberikan nyawanya untuk melayani kita. Gitu Caca. Oh gitu. Iya. Terus Kak, bagaimana sih Kak caranya kita bisa melayani? Nah, melayani itu kita membantu, menolong orang lain yang membutuhkan kita. Tapi yang kita mampu dan kita bisa. Contohnya Caca, ya? Ketika teman-teman di rumah, kalian di rumah bisa membantu, menolong ya orang tuamu membereskan tempat tidur ketika Caca dan teman-teman di rumah bangun. Nah, sederhana kan? Oh. Nah, gitu loh Caca. Iya. Nah. Caca juga loh Kak. Oh iya, gimana coba Caca, apa yang bisa dilakukan Caca? Caca, ya? Kalau di rumah kalau mau makan, ambil sendiri Kak. Wah, nggak diambilin. Pinter Caca. Terus satu lagi Kak. Apa? Selesai makan, Caca langsung taruh piring di tempat cucian. Wah, pinter sekali Caca. Kak Eka berharap teman-teman yang di rumah juga seperti Caca, bisa melakukan apa yang dilakukan Caca tadi. Itulah melayani. Dan sekarang ini kan kita semua sekolah online anak-anak ya di rumah. Nah, gimana sih caranya kita bisa menolong teman-teman kita? Melayani teman-teman kita. Caranya bantu teman-teman. Ya, teman-teman Caca juga ya. Ya sekolah online yang mengalami kesulitan. Bantu mereka untuk lebih baik atau bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru gitu Caca. Siap Kak. Ya, dan teman-teman di rumah mari dari kecil belajar untuk melayani dengan sepenuh hati. Juga lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Say M, say B.